Renegade. Ini Lorenzo Lamas kayaknya ya. Renegade. Oke, tapi yang pasti ladies gimana untuk single man pertama kita cukup panas? Kalau gitu rambut panasnya lebih hot dong. Mana rambut panasnya? Gitu dong, semakin hot. Alright, man. By the way, sebelum kalian berkenalan lebih lanjut lagi, sekarang saya ingin meminta single man pertama saya untuk melihat wajah dari ke-30 single ladies. Mana yang menurutmu paling menarik kira-kira ya? Karena sekarang kita akan bermain di Curi Pandang. Alright, so bro, perhatikan satu persatu dan di tab ini sudah ada foto serta nama mereka. Do you speak Indonesian, right? Yeah, yes, right? Oke. Okay. Dia bisa bahasa Indonesia aja. Tuh, pada manggil semua loh. Langsung saja, sudah dipastikan wajahnya tadi? Sudah tahu mau milih yang mana, namanya? Langsung diklik saja dan di-save dengan yeah. Panggil-panggil lagi boleh loh, ladies. Alright, yap. Oh, nanti akan saya simpan, saya akan memberitahu kepada lovers di rumah siapa sih kira-kira yang dipilih oleh Mas Bule kita ini. Thank you. Alright. Sekarang untuk ladies, didengarkan baik-baik. Kebetulan teman saya atau single man saya ini bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Langsung saja perkenalkan diri dan asal dari mana. Halo ladies, nama aku Ladis dan berasal dari Spanyol. Oh, Espanyola. Ladis dari Spanyol. Wow, Ladis ya. Ladies bertemu dengan ladies. Kalau gitu ladies, kalau misalkan suka biarkan lampunya menyala. Tapi kalau misalkan gak suka, matikan saja. Alright, so ladies tentukan pilihanmu sekarang. Oh, oh, oh. It's alright, it's alright. Ada 3 yang mematikan, ladies. Yeah. Saya mau ke Nandita dulu. Kenapa sih lampunya langsung dimatikan ya? Kita menuju ke Nandita, tepuk tangan. Halo Nandita. Halo Robi. Kenapa cepet banget tadi matiin lampunya? Ganteng sih Robi. Ganteng sih? Ganteng, dia ganteng. Cuma gimana ya, aku tuh setaumu. Cowok yang pecinta moge. Motor gede. Itu terkesannya tuh liar, terus kayak ya liar, kebanyakan gitu, liar dan caper, kebanyakan caper tuh alias cari perhatian gitu. Tunggu. Kamu ini soalnya love consultant saya ini ada anak motor juga. Tapi pertanyaan saya Nandita, kamu itu takut anak motor gede itu liar? Apa kamu yang takut debu? Enggak sih, aku nggak takut debu. Cuma emang aku kurang suka aja sama cowok yang terkesan bebas dan susah diatur deh kayaknya. Wow. Imam Darto, silakan Imam Darto. Anak motor sobro, Ini sabar. Anak motor tuh anak paling setia. Belum. Anak motor tuh laki-laki yang paling setia. Kenapa itu? Lebih baik gonta-ganti motor daripada gonta-ganti pasangan. Oke, terima kasih buat pertimbangannya. Gimana Nandita? Itu sudah ada anak motor yang ngomong lo tadi. Tetap nggak percaya sama anak motor? Nggak percaya, tetap nggak percaya. Susah ya? Ya udah deh, nggak apa-apa. Tepuk tangan buat Nandita boleh. Nah, sekarang masih ada yang lampunya menyala karena saya tahu lady yang satunya juga anak motor. Kalau gitu seperti biasa, naik motor dulu ke Vanessa. Bom. Hai Vanessa. Hai Robi. Ketemu sama anak motor, yakin nggak kamu kalau Ladis jodoh kamu? Bener banget. Okay. Aku setuju banget kalau dia jodoh aku. Gemes. Hey, Nandita, kamu tuh kuper banget deh. Gak pernah naik moge, Robi. Makanya gak suka anak motor ya kan. Makanya kali-kali naik moge, jangan naik motor bebek mulu. Rempes ya. Hai single man. Kamu tahu gak kepanjangan dari Ladislao? Oh, apa? Lampu aku masih nyala buat kamu. Disnya apa? Dis. Di sini, di samping aku, tempat buat kamu, Beb. Gemes. Lau. Lau. Lau yang di sini semua hempas, jangan balik lagi. Bye. Oh. Belum. Tadi gimana komentarnya? Singkat saja, ini dari dua perempuan nih, dua single ladies. Ada yang suka sama anak motor, ada yang support kamu. Gimana? Kalau untuk nggak suka sama anak motor kayak salah besar sih ya. Oke. Karena kita setia orangnya. Mungkin pengalamannya jelek sama yang lain, tapi sama yang ini kayak bagus banget. Beda ya. Kalau untuk... kalau... Waduh! 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 Bahaya ini, Pak. Oh! Single man, you are so hot. Oh my God. Di sini aku mau belain kamu dan kamu harus hati-hati. I'll be warning you. Vanessa. Oh. Robi. Kamu bawa apa micin kali ini? Sarung ini namanya. Oh. Robi. Yeah. Ada sebuah fakta menarik tentang single ladies si Vanessa ini. Oh. Ada apa dengan sarung? Tentu saja dia menyalakan lampu. Secara dia itu anak motor. Tapi sayang, ketika polisinya lagi razia, Desa langsung ambil sarung, nongkrong di warung kopi, langsung pura-pura mesen kopi, Robi. Nice dong, smart dong. Jadi bisa dibilang Vanessa ini target operasi ya? Mungkin ya, tapi masalahnya kan namanya kena razia, dia nggak tahu tuh bawa dompet apa enggak. Bayar nggak tuh ya kan? Tukang kopi aja di PHP-in apalagi kamu sayang. Oh. Udah deh, hari gini tuh yang pasti-pasti aja. Pilih micin aja, call me baby. Oh my God. Vanessa. Yes. Betul itu. Kamu jadi nyamar, ya, nyamar di warung kopi, ya. Terus nggak bayar kopi. Nggak gitu ceritanya. Jadi gini, jadi kan kalau malam kan kita suka ada kayak balapan gitu kan. Oh, racing ya. Yes. Nah, salah satunya waktu itu aku jokinya, yang bawa motornya kan. Terus tiba-tiba pas lagi di tengah-tengah acara ada razia kan. Oke. Nah memang setiap mau main itu aku selalu bawa sarung. Karena prepare, karena udah tahu nih akan ada razia kan. Kita anak motor kan, wah ya kan. Pas udah yaudah akhirnya bener tuh dari jauh lampunya udah nguing-nguing gitu kan. Yaudah aku tinggal tarik dong dari badan aku, set. Sarung lari ke warung kopi nyaru, wah mohon maaf. Pendapat kamu sebagai anak motor bagaimana? Salah. Mungkin dia melakukan itu saat dia masih remaja, belum tahu konsekuensinya seperti apa. Oh, oke. Jadi harus ditemani sama orang yang paham sih. Iya. Siapa yang paling paham itu? Saya lah. Perfecto, Beb. Oke, ya kita sudah melalui round 1 di perkenalan. Sekarang kita akan kenalan sama Ladies lebih lanjut lagi melalui sebuah tayangan. Ladies ketika menyaksikan videonya, kalau suka tetap nyalakan saja sampai akhir. Tapi kalau nggak suka langsung matikan ya. Untuk itu, selamat menyaksikan. Kreativitas tanpa batas. Itulah yang aku lakukan dalam mengekspresikan diriku lewat sebuah gambar. Lewat coretan indah, aku menciptakan lukisan di atas kain tebal ini. Menghasilkan karya seni adalah kepuasan tersendiri, begitupun dengan motor. Tantangan terbesar dalam diriku ketika berada di jalanan. Menyusuri jalan kota adalah cara terbaikku untuk melepas lelah setelah seharian beraktivitas. Selain melepas penat, bermotor keliling Jakarta bisa menjadi tips jalan-jalan dengan budget yang murah. Kali ini aku ada di salah satu pasar antik di Jakarta Pusat. Kenapa aku kesini? Karena nilai sejarahnya berharga banget. Dan barang-barang di sini murah coy. Bermotor keliling Jakarta sudah kulakukan. Kini saatnya aku berkeliling Jakarta bersamamu, Lady. Oh. Dalam 30-40 detik awal nggak ada yang mematikan lampunya, tapi tiba-tiba langsung banyak mematikan. Saya nggak tahu nih kenapa ya. Masih ada 15 yang menyala di sini. It's okay, di sini masih banyak. Tapi kalau misalkan saya boleh sampaikan informasinya, sebenarnya Ladis ini juga seorang presenter ya, Dis ya? Iya. Boleh jelasin dong ke Ladis kita di sini. Presenternya? Iya. Di stasiun TV yang sama, acara traveling sih. Oh. Keliling Indonesia. Di GTV juga ya? Di GTV juga. Dan kalau kalian beruntung, bisa kuajak jalan-jalan juga. Oh, tuh kalau beruntung diajak jalan-jalan. Ladis boleh muter balik badan nggak, Dis? Boleh. Percaya nggak kalau ini bisnisnya dia? Ceritain dong sama Ladies. So, karena emang aku orangnya kreativitas ya, maksudnya suka yang kreativitas. Akhirnya melihat zaman sekarang lagi berkembang di dunia denim jacket. Akhirnya aku meluangkan emosi kreativitas ke arah jaket itu. Dan kebetulan emang suka budaya. Dan pengen mengenalkan ke luar bahwa budaya Indonesia it's lebih bagus daripada yang di luar sih. Tapi kayak... Jadi contohnya barong gitu misalkan, garis merahnya barong tapi kita nambah ornamen-ornamen. Jadi kasarnya kayak membangun ide di atas ide. Gitu. Wow. Ladis yang tanah kelahirannya bukan di Indonesia aja menjaga autentisitinya Indonesia. Kenapa kita enggak? Tapi saya mau ke Silva. Kenapa Silva ngasih lampu merah di sini? Ya? Tepuk tangan buat Silva boleh? Hai Silva. Hai Robi. Dari jauh bajunya paling bling-bling. Silva kenapa matiin lampu? Aduh Robi, pasti dia jarang di rumah deh. Kerjaannya aja traveling. Pasti nanti alasannya susah sinyal lah, lagi naik motor lah. Aduh bayanginnya aja udah pusing Robi. Belum apa-apa udah posesif ya. Ya emang kenapa kalau emang itu? Kan belum dicoba juga sama Ladis sebenarnya. Ya kan dari cerita dia, sering traveling. Aku paling nggak bisa. Paling takut ya? Kamu pengennya kalau udah pasangan tuh nempel terus gitu? Nempel terus, naik mobil gitu, naik pesawat gitu. Nggak usah rempong deh ya. Sekarang ya, 20 orang travel tuh, traveling itu 24 jam nggak mungkin kasih. Suka-suka saya dong. Ih, masa sok kecantikan kali, pasti bisa lah video call bentar gitu. Pasti bisa kasih kabar lah. Saya gak suka. Gitu lah, sis. Coba, terima kasih Silva. Sekarang saya mau lanjut ke Rina. Hai Rina. Rina kenapa ngebelain banget sama Ladis dan juga hobinya? Oh iya, Ladis itu kayaknya cocoknya cuma sama Rina deh. Soalnya sama-sama suka traveling ya. Jadi kita bisa traveling bareng. Ladis, tapi saya mau tanya. Ini kan motor kamu hanya satu seat aja ya? Iya. Kalau misalkan kamu nanti... Contohnya sama Rina gitu jadian. Kamu tega nggak mengganti motor kamu untuk 2 seats demi seorang perempuan? Kalau motor akan tetap seperti itu. Mungkin akan beli yang mobil yang 2 pintu atau... cocok banget sama Rina. Robi, sama gue dong. Nggak usah sama sis. Robi, cuman untuk beli mobil 2 pintu cuma menggelitik doang soalnya. Nah, itu kan emang cocoknya sama Rina, Ladis. Berarti itu artinya Ladis... Kamu buat spesifikasi ketika hobi, it's just for you. Tapi untuk ladies, sesuatu yang lebih dari sekedar hobi kamu. Betul. Thank you, ladies. Rina, terima kasih. Tepuk tangan buat single ladies saya yang masih beruntung. Nah, ini kalau ngomongin soal silat, itu kan berarti ladies memang cinta banget sama budayanya Indonesia ya? Iya. Di silat itu kan juga ada teknik self-defense ya? Iya, ada self-defense juga, ada emang buat nyerang juga. Jadi banyak sih sebenarnya kalau silat ya. Ladies, ada yang pengen diajarin silat nggak sama Ladis? Hah? Ada nggak? Ada nggak? Ada yang mau diajarin nggak? Gimana kalau misalkan anggaplah kita akan menghadapi perampok malam ini dan perampoknya adalah yang paling tampan, Imam Darto. Yup. Ladies, tolong perhatikan dari teknik dan juga bagaimana caranya Ladis membela diri. Kalau misalkan diri dia dibela, apalagi diri kalian semua kan masih dibela. Silakan, Ladis. Mana rampoknya? Yang dirampok mana? Harus ada subjeknya dong. Oh, Mpok Eli kali ya kerampok. Ih, males deh. Mpok. Ih, nggak mau sendiri takut. Fitria kayak, ya aduh. Sini. Sekarang lihat dulu secara slow motion tekniknya gimana. Boleh, Dis. Jadi, contohnya... Mas, cekek saya. Cekek. Jadi satu tangan. Ya. Sebenarnya di sini Robi, ladies di sini titik lemahnya ada dua, ada di bagian siku dalam sama lutut. Ya. Yang kita harus lakukan slow mo ya. Patahin, patahin. Seperti ini dan lakukan seperti ini. Oh. Itu slow mo seperti itu, Robi, ya. Ladies. Kalau yang cepat pelan-pelan, Bos. Iya. Udah rentah nih. Kalau yang cepat itu lebih kayak Satu tips lagi boleh? Oke, tips lagi. Tadi kan self defense. Jadi, ada lagi yang lain nggak? Oke, ada sih yang lebih sering ya, maksudnya sama teman pun sering terjadi. Kita lagi jalan dari belakang, misalkan ada yang rangkul gitu. Kita kan nggak tahu ini siapa yang rangkul. Ya. Coba rangkul. Kita kan nggak tahu kalau jalan. Sini. Karena itu kan refleks ya, jatuhnya refleks kan. Kita kan nggak tahu siapa gitu kan. Biasa kan sama teman-teman seperti itu. Jadi kayak kalau udah begini tinggal naikin sini udah pelan-pelan gitu. Bos, pelan-pelan. Iya, Bos. Iya. Kayak gitu sih. Keren. Thank you, man. Kayaknya yang paling butuh latihan Sindy kayaknya ya. Karena paling kecil gitu kan. Sindy, yo maju ya Sindy. Tepuk tangan buat Sindy boleh. Sindy. Sindy yang lampunya masih hidup nih. Coba Ladis pengen ngajarin apa untuk... Halo. Sindy tinggal mendorong aku aja. Udah. Dorong yang keras. Dorongnya kurang lagi kayak berantem gitu. Yang keras. Kayak yang keras. Aku ini udah bikin kamu jengkel banget gitu. Jengkel? Nggak bisa jengkel. Habis kayak gini sih. Anggap aku selingkuhin kamu. Oh, selingkuhin. Oke. Tapi walaupun nggak akan terjadi. Oke. Kamu dorong sekeras mungkin, tapi ntar dulu. Saya buka jaket dulu. Nggak buka jaket. Aduh. Gitu. Sekeras mungkin. Sekeras mungkin. Wes. Kurang keras. Aku serang ya. Aduh. Takut deh. Ini gimana? Gak bisa lepas. Gimana rasanya? Aduh. Beku ya, bener-bener ya. Pengen dibawa pulang aja, beneran deh. Sindy, terima kasih, silakan. Oke, ladies. Kalau kalian suka dengan talenta atau mungkin juga kemampuan dari ladies, silakan biarkan lampunya tetap menyala. Kalau misalkan kira-kira malah takut nih karena doi bisa semua olahraga, silakan langsung matikan saja ya. Ladies, tentukan pilihanmu sekarang. 19 mati, 11, hanya 11 untuk seorang single man yang high quality seperti ini. Saya nggak tahu kenapa ya. Sekarang saya pengen ke Dea dulu yang biasanya suka sama cowok-cowok nyentrik. Kok kali ini dimatiin ya? Tepuk tangan buat Dea. Dea. Halo, Robi. What happened? Halo, buenas noches, señor ladies. Buenas noches. Habla Spanyol? Ya. Yo hablo español un poco. Muy bien. ¿Comprendes? Sí, comprendo. Ya. Mohon maaf, udah tahu bahasa sama, kenapa dimatiin sih? Saya bingung. Aku nggak suka cowok modus. Nggak suka cowok. Oh. Ya. Tapi Robi ada pembelaan. Oh. Maunya nyerang. Cuman kasihan, Sindy masa aku serang. Jadi I took her hand and kissed her hand. Intinya, Dea, kamu nggak bermasalah dengan cowok-cowok motor gede, tapi ketika ada satu aksi modus aja kamu langsung ilfeel. Iya, aku ilfeel. Ya udah, nggak apa-apa. Tepuk tangan buat Dea, boleh? Sekarang kita menuju yang lampunya masih menyala, Nadia. Hai Nadia. Hai Kak Robi. Cerah banget warna bajunya secara hati kamu kah malam ini? Banget, akhirnya ini yang aku tunggu-tunggu. Aku kan tipe aku kan yang internasionale kayak Ladis ini kan. Pokoknya kayak perfecto banget leh buat aku. Perfecto banget. Kamu emang suka yang impor ya? Suka banget. Pertama gayanya tuh cool banget kan. Terus juga yang kedua dia cinta budaya Indonesia. Terus yang ketiga dia juga suka explore Indonesia kan, jadi aku kan udah eksplor Papua, udah Sumatera, udah Kalimantan. Siapa tahu aku bisa eksplor Sulawesi sama dia. Wih, tahu Nadia boleh. Babak demi babak perkenalan sudah dilalui sehingga akhirnya di round ketiga perkenalan ini tersisa 11. Dan Ladis itu artinya kamu harus mematikan 9 lampu. Ladis, tentukan pilihanmu sekarang. Gabriela dilewatkan. Gabriela dilewatkan. Tasya dimatiin, Mas. Oh enggak, Tasya enggak. Oh. Sayang sekali. Bukan banget. Matiin, matiin. Aku suka bagian. Iya, iya. Nadia juga dimatikan. Daerah Indonesia yang kamu suka mana? Indonesia, aku suka di Pulau Seribu. Pulau Seribu. Apakah Gabriela? Satu lagi. Sindy atau Tasya? Sindy lagi. Sindy. Adek. No. Oh my God. Oh. Wow. Unbelievable. Ladis, saya kira kamu sudah sangat suka dengan Sindy. Ada Tasya dan juga Gabriela. Tepuk tangan buat mereka, boleh? Yap, sebelum kita menuju ke final question, sekarang saya akan memberitahu kepada pemirsa di rumah, pada lovers di rumah, siapa kira-kira yang menjadi lady curi pandangnya seorang Ladis. Kalau gitu, sekarang kita menuju ke curi pandang. Yeay. Oh, oke. Ladis. Sebenarnya kamu memilih dia kenapa? Dari fotonya Robi, ya. Auranya beda. Auranya beda. Seperti apa aura? Auranya keluar gitu loh, Robi. Dari foto padahal ya. Kalau aslinya tadi juga kelihatan juga aslinya. Iya. Oke, berarti ini ngomong soal auranya keluar ya. Ya udah, dan ternyata single lady yang menjadi curi pandangnya Ladis adalah Tasya. Oke, by the way, sebelum menuju ke pertanyaan final dari Ladis, saya pengen tahu Tasya, apa rasanya setelah terpilih sampai babak akhir dan ternyata di pandangan pertama untuk curi pandang, kamu juga yang menjadi pilihannya Ladis, apa rasanya? Rasanya gimana ya? Kayaknya emang aku dari awal juga emang suka sama dia, jadi seneng ngelupain Indo. Soalnya aku juga ada turunan Indo. Jadi nenekku Indo Belanda, papaku Arab. Jadi Nadia kayaknya agak sama-sama turunan Indo. Ya udah, Dis. Ya, karena kebetulan Tasya juga sama pilihannya atau menjadi lady yang paling terakhir di babak final kita. Sekarang saatnya Ladis memberikan pertanyaan final questions kepada Gabriela dan juga Tasya. Silakan berikan pertanyaannya. Oke, buat Gabriela sama Tasya, karena aku juga punya keluarga di Spanyol, ya, dan diharuskan pindah ke Spanyol. Walaupun jiwa aku itu Indonesia banget. Apakah kalian mau ikut pindah atau enggak? Pindah, tapi orang tua kalian tidak setuju kalian pindah. Tapi aku tetap harus pindah. Sudah jelas tadi dengan pertanyaannya, Tasya dan Gabriela, disiapkan jawabannya dari sekarang. Gabriela, silakan jawabanmu. Iya, Robi, ini buat aku pilihan yang sulit ya, karena satu sisi aku suka, tapi satu sisi lainnya aku sayang sama orang tua aku. Jadi kalau aku boleh memilih, aku maunya dia yang stay di sini. Ya nggak apa-apa, Minimal Gaby, kamu kan jujur atas apa yang kamu rasakan ya. Itu artinya Gabriela masih menjunjung tinggi kehormatan dari orang tua. Tepuk tangan buat Gabriela. Oh, tambahan. Aku maunya dia yang berusaha untuk meyakinkan keluarganya supaya dia bisa tinggal di Indonesia. Oh, oke. Tepuk tangan buat Gabriela, boleh? Terima kasih buat jawabannya. Bagaimana dengan Tasya? Tasya mungkin ada jawaban tersendiri, silakan. Ya, karena dia pasangan aku, jadi aku kan harus lebih nurut sama pasangan aku kan. Kalau udah jadi suami istri gitu kan. Mungkin aku bakal ikut sama dia ke sana dan aku bakal ngasih pengertian sama orang tua aku. Mungkin kalau dari rezeki 6 bulan sekali aku ke Indonesia atau orang tua aku yang ke sana. Oke. Sebelum kamu memutuskan memilih antara Gabriela atau mungkin Tasya, dengarkan juga boleh masukan dari 100 lovers saya dan juga 3 love consultants. Untuk 100 lovers, standby. A untuk Gabriela, B untuk Tasya. Siapa menurut 100 lovers yang paling cocok untuk Ladis? Silakan voting dari sekarang. Setelah lagi kita menunggu hasil voting, sekarang kita mendengarkan masukan dari ketiga love consultants. Langsung saja, Om Darto, siapa yang paling cocok buat Ladis kira-kira? Sungguh pilihan yang mudah. Dari pertama kamu naksir sama dia, dia juga naksir sama kamu. Kadang-kadang cinta tidak perlu banyak alasan. You just have to go with your gut feeling kan. So Tasya it is, man. Oke. Tasya berarti ya. Satu suara untuk Tasya. Po Eli bisa juga dalam bahasa Inggris mungkin. Aku setuju sama Tasya. Karena wanita itu harus ikut laki-laki. Jadi harus menurut sama suami. Jadi Tasya cocok sama kamu. Ya, oke, thank you. Indri, silakan sayang. Kalau buat aku sendiri sih Ladis memberikan pertanyaan yang cukup sulit. Di mana yang ditanya adalah perempuan. Ya kan, perempuan ini ditanya mau pilih pasangannya atau mau pilih orang tuanya. Ya. Kalau menurut aku Gabriela ada sedikit benernya juga. Maunya kamu yang ada di Indonesia. Tapi Tasya lebih yakin mendingan pilih kamu, orang tuanya datang ke sana atau dia datang ke sini. Gampang, Tasya! Oke. Tapi sebentar, Indri, saya mau tanya sesuatu yang serius. Sebagai seorang kakak yang merelakan kepergian adiknya dan dia tinggal di luar negeri, dan sekarang sudah dekat dengan laki-laki luar negeri. Perjuangan yang Indri sama ibu lakukan gimana? Yang pastinya nggak gampang, apalagi melepas anak perempuan. Anak perempuan, anak bungsu juga, terus habis itu juga pada saat itu dia berangkat masih umur 16 tahun. Wow. Pastinya mikirnya lebih baik dia ada di sini gitu. Cuma kalau misalnya dia punya pilihan hidup untuk tinggal di sana, untuk punya pasangan di sana, kita coba bisa support. Jadi tahu rasanya harus berpisah dengan keluarga, tahu rasanya untuk bisa support walaupun kondisinya jauh. Jadi memang pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sulit gitu. Makanya aku bilang pertanyaan yang sulit. Tapi kalau misalnya kita yakin laki-lakinya bisa meyakinkan kita, kita pasti juga pede untuk memberikan jawaban. Menurut aku gitu. Dan aku sekarang di posisi yang sangat support apapun yang adik aku lakukan. Aku bangga dengan apapun yang dia lakukan. Aku bangga dengan pasangannya sekarang. Aku tinggal mencari pasangan buat diri aku sendiri. Terima kasih Indri. Thank you sayang, terima kasih Indri. Ladis, this is your moment. Sudah siap? Ya. Tapi kita lihat dulu hasil voting dari 100 lovers membuktikan. Wow. Tasya. Tasya 64%. Tanpa harus berpanjang-panjang lagi kita berbicara. Man, be the gentle one. Pilih Gaby atau Tasya, seperti kata Imam Darto, sesuai hatimu. Sudah siap? Tentukan pilihanmu sekarang! Atau tidur di rumah atau camping. Kamu takut kehilangan kesempatan bersama dengan Ladis, betul? Untuk itu, please manfaatkan kesempatan ini dekat dengan pria di sebelah kamu. Jangan main-main dari cara kamu menjawab. Kamu takut salah bicara ya, betul? Iya. Takut bikin Ladis jadi ilfil dengan jawaban kamu. Saya bisa ngerasain itu. Jadi, cuman Robi, dia itu cara menjawabnya meyakinkan banget sih. Iya. Dan tulus dari hati dia sendiri. But it's okay. Tepuk tangan sekali lagi untuk mereka. Tasya, we love you. Tetap semangat, nanti akan ada jodoh yang lain. Untuk Ladis dan juga untuk Gaby, kalian berhak mendapatkan uang 10 juta rupiah. Dan artinya officially, Ladis and Gabriela, it's a match. Woo! Congrats ya, silakan. Tepuk tangan boleh teman-teman. Robi, wait.